Mau dong Pak makan sini? Ya, satu porsi. Yang lengkap apa ya? Hah? Yang lengkap. Ada bakso bedanya juga ya. Guys, balik lagi sama gue Agnes. Jadi ini gue lagi pengen makan bakso Malang. Terus gue nyari di daerah Taman Palem ada. Cuman ini gue bingung deh. Apakah semua bakso Malang itu dia pakai nama Krisna? Karena kalau terakhir gue review juga tuh di daerah Taman Palem juga namanya Krisna, tapi dia gerobaknya beda. Kalau ini pakai sepeda, kalau yang waktu itu tuh pakai gerobaknya tuh gerobak yang jalan gitu loh. Jadi langsung aja kita makan ya. Gue pengen makan bakso. Jadi tadi gue nambah si bakso gedenya ini 1.000. Oke, sebelum makan kita doa dulu. Amin. Langsung ya. Kita coba dulu kuahnya. Asem. Sambelnya gak gitu pedasnya tak. Sambalnya nggak pedas, yang mana dulu ya? Tahu dulu deh. Tadi gue minta, tapi kuahnya kurang panas nih kuahnya. Kita ini makan tahu. Ya? Kalau tahu ya tahu rasanya. Boleh lah. Padet, terus enaknya dia apa ya? Bukan yang langsung direndam, jadi masih enak. Ini ada pangsitnya. Bakso kecil. Dia ada bihun. Makan bihun. Ini kayak soun deh, karena dia tipenya halus banget nih. Kita ini si bakso uratnya sih kayaknya setahu gue ya. Terlihatnya. Kita makan. Bakso dia enak sih. Asinnya berasa, sama ini loh, ladanya. Siomaynya, kayaknya aci deh. Bakso nggak pernah salah. Panas.
mantep sih. Terakhir. Tadi gue juga abis gue balikin apa namanya mangkok, gue beli es cendol. Ini es cendolnya kelihatan mantep banget noh. Waduh, 10.000 men. Kita langsung coba ya. Banget. Cendolnya juga enak. Isiannya juga banyak. Oke. Udah selesai makan guys, ini enak. Baksonya gue juga gue suka. Tipe-tipe bakso gerobakan gitu. Memang rasanya gak terlalu daging banget gitu, tapi menurut gue enak. Abis itu lu orang harus banget cobain si cendol ini. Jadi yaudah guys, gitu aja vlog gue hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Baksonya 10.000. Ini juga 10.000. Mantep.